Agresif dia. Double cover yang baik dari Tibor. Jab pancingan. Tibor disemangati oleh para pemirsa yang hadir di arena. Ya tadi. Ini dia. Kita bisa melihat Tibor menggunakan stance orthodox. Dia menggunakan beberapa jab kecil. Coba untuk touch the water. Jauh sekali. Karena memang perlu diingat pertandingan ini akan menjadi pertandingan 10 round. Berbahaya ini body shot. Tapi double cover yang baik dari Tibor dan namun kali ini Tibor kembali fokus untuk melakukan. Lihat apakah timing yang tepat ya. Betul sekali. Karena itu strategi ketika kita namun harus tetap berhati-hati dengan menggunakan defense double cover yang disiplin. Invasion. Sudah mulai diladeni oleh Tibor dan kita lihat masih menang. Cepat sekali dari pukul. Dari hook kanan ya, mendarat. Mulai tidak sabar dan kita lihat. Betul sekali dari hook kanan yang memoles rahang dari Jason Tyson. Sempat bergoyang tadi. Cepat Jason langsung melanjutkan pertandingan. Sempat tersenyum tadi Jason Tyson. Mencoba untuk melakukan side war terhadap Tibor Monabesa. Kesulitan Tibor untuk menggunakan. Hantaman darah keluarnya. Tibor Monabesa juga tidak mau mundur. Sedangkan Jason Vason juga sekali dan footworknya juga patut kita akui pergerakannya sangat cepat sekali. Bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Nerka Jason Vason beberapa kali. Jason straight tadi masih belum berhasil. Ya sudah mulai lebih merespon kali ini Tibor Monabesa. Dan Tibor Monabesa dari pengunjung yang datang ke Holy Wings. Semoga ini bisa memberikan semangat yang berbeda bagi penampilan Tibor Monabesa. Betul sekali, Tibor Monabesa memperhatikan, mencoba untuk menguasai center. Hoko mempertahankan posisinya. Bahaya kombinasi pukulan yang cepat tadi. Apakah ditutup dengan straight dan kita lihat berbahaya. Kasih pukulan dilontarkan oleh Jason Tyson ke arah Tibor Monabesa. Knockdown. Di ronde ketiga ini. Ya kita lihat ini dia bagaimana tadi. Sudah kembali bangkit ya. Terus sekali. Recovery yang cukup. Ya sudah harus lebih cepat mengambil keputusan ini untuk melayangkan bukan. Masih menjadi Jason Tyson. Betul sekali Jason Tyson yang di ronde ketiga ini masih sangat berbahaya tadi. Berbahaya. Ya, body shot ini untuk menurunkan double cover dari Tibor ya. Betul sekali. Dan pergerakan dari Jason Tyson ini juga sangat baik. Mencoba untuk memojokkan Tibor Monabesa. Pukulan demi pukulan dari Jason Tyson dapat masuk dari suara-suara yang memanggil Tibor. Menunggu penampilan dari Tibor Monabesa untuk dan melayangkan lebih banyak pukulan. Makan kedudukan atas ronde pertama dan juga ronde kedua. Ya, El Duce harus ronde ketiga ini. Coba untuk melayangkan beberapa pukulan sebelum ronde berakhir. Tidak bisa hanya menunggu dan mencoba untuk melakukan counter. Dan Tibor melawan. Baku hantaman malah keduanya. Body shot. Bar dan bisa menahan pukulan yang baik dari Tibor untuk menghindar dari. Ya, lagi-lagi body shot yang digunakan. Ini akan ditutup oleh Tibor dengan beberapa ayunan kick. Head movement dari Jason Tyson yang dimiliki oleh serangan yang abang lagi menunggu di 10 detik di ronde kelima ini. Tibor Monabesa masuk dengan kombinasi pukulan uppercut dan juga arah pinggir ring. Jason Tyson ini memiliki bila ya. Ini Vincent ya. Kali ini Tibor Monabesa mencoba untuk bertarung dengan ke kanan. Ya kakinya cepat, footworknya bagus, memang licin sekali juga dengan body wave yang tetap undefeated malam hari ini atau Tibor Monabesa. Kombinasi pun kita lihat dari ayunan tinju Jason dan keseimbangan. Berbahaya jab-jabnya dari
Betul sekali. Mulai bermain terbuka kali ini Mona Besa. Membaca pergerakan dari Jason Payson. Bo mulai melakukan hal yang serupa yang masih belum sampai jangkauannya. Oh lagi. Oh. Berapa uppercut tadi dari Thibaut Mona Besa. Dengan body shot juga oleh Jason Payson yang sangat baik untuk membongkar double cover dari Thibaut yang sangat rapat ya. Apakah mencoba untuk menghabisi Jason Payson di ronde ke-8 ini? Dari Thibaut. Oh, baik tadi. Berbahaya. Dan kita lihat diadu pukulan. Oh, Thibaut knockdown. Oh, baku hantam antar Jason Payson. Saja, tidak lagi bergerak corner ke kiri dan ke kanan. Ya, ronde penentuan karena tersisa sekitar 1 menit. Straight tadi tapi masih belum. Ini dia hook kanan. Defense dan kemudian serang. Defense kemudian serang. Thibaut sudah tahu apa yang less than 3 minutes. Thibaut dengan beberapa ayunan pukulan tadi. Ini yang masih menerpa angin. Serangan dari Jason ini walaupun sudah tidak dan Jason mendesak. Berakhir sudah ronde ke-10. Kita lihat bagaimana 10 ronde yang telah berakhir. Tidak ada yang